Bye. What's up everybody? So sekarang ni Ain sebenarnya on the way nak pergi UiTM Seremban. Sebab kita orang ada talk di sana pasal tentang body shaming. So banyak benda yang saya nak kongsikan pasal body shaming. Jadi sekarang ni jalan, mana lihat sekarang? Jalan agak renyang ya. Jalan agak renyang. Dan saya bersama tak lain tak bukan lelaki di belakang lima latar, Yelmi. Dia lah yang uruskan aku punya banyak kerja lah, dia uruskan aku juga. Kita orang belum makan lagi. Betul Yelmi, belum makan lagi? Lapor. Lapor? Lapor. Hang tahu cakap lapor. Itu dia. Dah makan dua jenis. Yang itu dah makan. Ini Ain dah lambat sebenarnya, jadi tak sempat nak order makan. Wah, aku macam duduk overseas saja. Thank you so much tu dah makan. Sebab korang, saya sempatlah menjamu selera dalam kereta ni. Dan hari ni pilihan saya adalah pasta. Dan satu benda yang korang kena tahu pasal dah makan ni, untuk siapa yang suka makanan sihat, dah makan ni adalah solution yang paling senang lah. Korang boleh order, dia boleh hantar kat mana-mana korang ada. This is a good news I want to share with you guys. Yang dah makan ada buat discount sebanyak RM12 off setiap first order korang. Dan apa yang korang perlu buat adalah masuk discount code ni, BTASTY185. Saya ulangi suara, BTASTY185. Dan korang akan dapat RM12 off untuk makanan yang korang order, okay? So now here, we're bringing enough female. Saya kena makin ada badan. Jom kita makan. Oh, pasal dia putus-putus. Weh, sedap weh. Weh, sedap sumpah. Mana yang aku order? Dah berasa dah? Aku dah order. Sebelum ni bong, aku dah banyak kali dah order, dah makan. Aku memang kat rumah kalau aku malas. Bukan nak kata kalau aku malas ya, memang everyday aku malas. So memang aku dia dah makan je. Dah makan ni pun sampai kenal aku. Kita sekarang di berada di UiTM. Nampak sama ada Saranca apa ada, God. Eh, Ain over the top tu. Aku suka fashion. No, dia tak bagi tahu yang dia nak over the top. Kalau aku tahu aku benda, eh, ingat Ain tak boleh stylish juga aku walaupun body shaming. So, kita ada produk apa sini? Tujuk. Wah. Wah, Puan Saranca. Yes. Kita smooth. Ya, jadi Saranca, kita dekat UiTM Saranca. Ya, Ain macam tak ikut dress code. Ain adalah seorang pelajar yang terbaik. Ain masih lagi ikut. Sikit lagi nak pakai baju kurung. Engkau bukan budak UiTM, kau jangan cakap eh. Let's kill this love. Aku dah semangat dah ni nak nyanyi lagu UiTM ni. Dah lama tak nyanyi kan? Orang tak sabar ni lebih UiTM. Wow. Ni lagu lama ni. Bersatu kita warga UiTM. Kita bangsa perkasa. Kita jangan mudah terluka. Pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita rasa penuh bersyukur keramatan kemuliaan darinya. Untuk negaraku. Menjemput Cik Ain dan Puan Sarah untuk ke hadapan. Ada saya yang depan. Assalamualaikum semua. Sihat ke you? Suara berpasi. Wajar. Cik Ain pernah tak berdepan dengan body shaming? Tak relevan. Bukan debat. Okay, ini yang orang tak faham pasal body shaming tau. Bila kita cakap pasal body shaming, orang akan rasa benda ni ditujukan pada orang yang lebih gemuk, plus size. Tapi sebenarnya body shaming, macam-macam size pun boleh ada. Orang kurus pun boleh dikena body shaming juga. Ain pernah kena juga body shaming. Orang kata, eh kenapa kurus sangat, makanlah banyak sikit. Betul Ain pernah kena ni juga. Eh nanti dia besar eh. Luar kecil eh. Sebab tu lah aku kecil sebab nanti dia besar. Kalau keluar besar nanti dia bawa banyak. Isi Popeye. Isi Popeye ni lah yang diorang gila sekarang tau. Daripada sekolah dulu orang panggil saya Sarah Tsunami. Jalan ada tsunami rasa negara. Kau rasa? Daripada
daripada sekolah memang saya biasa di body shame kan. Masalahnya adalah saya tak shame-shame. Bagi Ain sebenarnya body shaming ni, benda tu sebenarnya cabaran. Ain anggap tu as a cabaran. Bila orang kata benda-benda macam tu, sebab Ain pun pernah lalu juga. Aku pernah lalu tau. Ain pernah lalu. Aku pernah Ain. Saya. Macam ayah Ain ni kita cerita lah. Ayah Ain tak pernah cakap macam Ain gemuk ke apa. Tiba-tiba satu hari tu, ayah Ain kata, Ain, badan ni dah naik lah. Abang tengok pohon tu besar betul Ain. Ayah aku tak pernah cakap tau. Aku pun. Esok tu I terus start jogging. Every day I start jogging 7 km kecuali Sabtu dan Ahad. Kalau body shaming ni, kalau korang ambil in positive way, it's a good thing. Sebab benda tu mencabar diri korang balik. Kalau korang rasa benda tu ada efek kat diri korang, korang jangan bawa lama-lama. So Ain adalah jenis orang yang kau cakap macam ni, kau tengok aku tunjuk kau apa aku boleh buat. Macam itulah cara Ain tangani. Orang cakap kita, okay? Orang kata kita gemuk, orang kata kita hitam, orang kata kita tak cantik. Tapi kita ni, kita kena sayang diri kita dulu. Kita kena believe in ourselves first. Baru kita boleh orang kata sayang orang lain ke. Kalau kita sendiri tak percaya dengan diri kita, kenapa orang lain tu nak kena percaya dengan diri kita? Macam contohnya, bila orang kata kita gemuk, kalau korang tak suka korang gemuk, tukar. Tapi kalau korang rasa selesa dengan keadaan sekarang ni, just flaunt it. Korang kena terima benda tu supaya orang lain boleh terima you. Korang just flaunt apa yang korang ada kalau korang selesa. Kalau korang tak selesa, tukarlah. Apa masalahnya? Kalau korang tak rasa korang confident, tak ada siapa akan pandang korang confident. Sebab tu setiap kali korang tengok kat cermin, korang kena sentiasa jadi perasan. Macam korang pandang, cantiknya kau hari ni walaupun kau malu pasti sebelah kan. It's okay, asalkan korang bangun dengan positif tu. Benda positif sangat penting. Sebab tu setiap kali korang bangun, korang kena alhamdulillah. Sebab korang dipanjangkan umur, benda-benda tu sangat penting. Dan kalau pagi, every morning, kalau korang rasa tak nak senyum, korang kena paksa juga diri korang senyum. Dan trust me, bila korang start senyum, hari korang tu akan jadi okay je. Benda tu sangat penting. Hari-hari kita kena cari satu benda yang kita sayang pasal diri kita. Okay, cari satu, contohnya macam I suka gigi I. Mungkin orang lain ada suka mata dia. Ada orang lain suka handwriting dia. Okay kan? Okay, lagi satu benda kita kena terapkan. Perkataan saya. Persetankan apa orang nak cakap. Persetankan apa orang nak cakap. Asalkan korang tahu apa prinsip hidup korang, korang kejar apa goals korang, dan dia tidak salah di sisi undang-undang, law negara, law agama dan law prinsip korang, go for it. Body shaming is not good. Bila korang kena, korang make sure korang tak buat dekat orang lain. Sebab korang sendiri dah rasa benda sakit ni kena body shaming tu. And then lagi satu, kalau korang kena body shaming, korang kena ambil benda tu sebagai cabaran untuk improvekan diri kita sendiri balik. Sebab of course secara tujuannya body shaming, kalau aku kata okay, be positive, mana boleh be positive? Kau mesti terasa punya pun. Kalau orang body shaming korang, tapi apa yang korang boleh buat, buat benda tu as a cabaran and improve diri korang. Yes, that's the end of my speech. So kita dah habis dah buat talk dekat UiTM. Alhamdulillah, everything went well, everything is good. Thank you so much, and ucapkan thank you so much kat student UiTM Seremban 3. Thank you guys for watching my video. Thank you sangat-sangat-sangat. Thank you untuk semua yang support Ain. Thank you untuk semua yang subscribe. I love you guys so much. Plus, untuk sesiapa yang nak jemput Ain, pergi kat korang punya you ke mana-mana you, around Malaysia also I can go. Tapi dengan syaratnya, topik dia kena gempak lah bro. Kalau topik dia interesting, I'm going to your university.
okay? Jadi make sure kalau korang rasa nak Ain buat talk ke industri korang, korang boleh email Ain di hello.ainidros@gmail.com. Woo!